Oh, belum direkam. Oke. Rumahnya itu kok ditebang? Apa nak? Rumahnya itu tadi kok ditebang, Pak? Apa? Tadi rumahnya itu kok ditebang? Di rumahnya itu? Iya. Oh, nggak tahu, Pak. Mungkinlah peremajaan namanya. Oh, jadi yang di sana itu udah pindah. Oke, selamat siang. Saya dengan Pak Jegis Sidaputar. Dan Jogi Sidaputar. Dan? Jogi Sidaputar udah kelas 3. Udah kelas 3 Jogi ya? Ya, naik kelas. Naik ranking kelas? Ranking 10. Ranking? 10. Oh, mantap. Kita round kemana ini, Pak? Oke, siang ini kita mau coba round. Nah, terus-terus kita ngetes vlog ya. Tas tes kita nih. Covid tas, bahagia tas. Udah tutup. Mohon maaf. Bahagia. Masih ada perbaikan. Oh. Tutup untuk sementara ya. Siapa yang tulis itu, Pak, papannya? Ada yang tukang-tukang kali. Itu. Oke, kita coba round dulu ke arah Jalan Toba. Iya. Arah Jalan Toba. Baru pertama kali ini Jogi ikut motovlog. Jadi kita lagi masih review-review. Ini Jalan Toba 2 kayaknya. Jogi belum makan, Bang? Belum. Singgah. Mau makan perbabian ya. Kita masih tes-tes terus. Kita coba matikan AC saja dulu dari sini. Dites. Tapi kita terus tes. Tes aja dulu terus. Oke, kita tes di mikrofon juga. Kemudian ada juga tes aplikasi. Jadi kami mengtes ini apa namanya menggunakan aplikasi Android, tapi sebelum-sebelumnya kita menggunakan aplikasi iOS yang iOS. Dari iPod. iOS itu aplikasi untuk apa itu, Pak? Itu biasanya digunakan untuk bikin video gaming. Bukan, aplikasi namanya software untuk produk-produk Apple. Oh. Itu, jadi kayak iPhone, iPad, iMac dan sebagainya. Parrot. Hah? Parrot. Parrot. Kan drone Bapak itu namanya Parrot. Itu kan itu diproduksi oleh Apple. Bukan. Itu bukan diproduksi Apple. Dia juga iOS. Iya, ada aplikasi di iOS juga. Maksud Bapak, aplikasinya yang kita pakai sebelum-sebelumnya itu menggunakan aplikasi yang di iOS. Cuman ada kekurangannya. Selama kita record audio seperti ini lebih kurang 7 menit, dia hilang. Jadi enggak langsung stop. Bapak batu, Pak. Ayam. Batu lagi. Nah, yang sekarang ini adalah aplikasi Android. Agak kita enggak pakai masker, Bang. Hah? Enggak pakai masker. Iya. Oke. Helm. Terus kita lagi tes menggunakan Android. Ini namanya Rek apa ya? Rek sini. Apa namanya ini? Pokoknya Rek Rek Force. Okay. Ah ya, Rek Force 2.
Cuman yang kita pakai versi berbayar. Tadi saya beli sekitar 54.000 apa? Sebelumnya memang ada versi yang gratisan, cuman dia dibatasi waktunya. Jadi kita mau pengen pakai dia aplikasi ini langsung di handphone. Di Jogi apa? Mau ngomong apa tadi? Apa, Pak? Jogi ngomong sesuatu tadi? Enggak. Enggak. Nih, orang pada banyak mancing di sebelah kiri. Jadi ya, sambil ngetes lah ini kelebihannya seperti apa. Kemarin juga saya pernah beli yang dari iOS itu, harganya berapa kalau nggak salah, sebulan itu 26.000, namanya Mic Wave atau apa itu, iya kayaknya bagus sih, cuman ada kekurangannya itu tadi, 7 menit dia tewas, padahal kita sudah premium ya, berbayar. Jogi masih dengar suara Bapak? Ya, Pak. Jelas. Jelas. Jelas sedikit atau jelas banyak? Jelas banyak. Jelas banyak? Iya. Iya ya. Banyak yang mau bangun rumah kayaknya ya. Buntu saudara-saudara. Wah, ini mogok ini keretanya. Oke, ini kita sudah menit berapa ini kira-kira ini? Udah, pokoknya jelas sudah lebih dari 7 menit. Nah, aplikasi ini, kenapa saya pilih aplikasi ini? Jadi aplikasi ini kita bisa monitoring juga apa yang kita dengarkan. Jadi itulah fungsinya kita menggunakan aplikasi ini, agar Jogi dan saya itu bisa saling mendengar. Jogi masih dengar Bapak kan? Ya, Pak. Jelas? Ya. Ya udah, Pak. So. Jelas sekali? Ya, Pak. Mantap. Jadi itu, jadi aplikasinya oke juga ya. Oke. Tidak. Apa, Bang? Enggak, Jogi bilang oke. Menurut Jogi gimana? Bagus enggak aplikasi ini? Bagus sekali. Agak. Mencong-mencong gitu. Kena lubang di mencong ya. Aduh. Kan? Cetu. Kita harus pelan-pelan. Oke, kita lanjut. Jadi sejauh ini masih belum ada masalah sebenarnya. Cuman ada satu kekurangan menurut saya. Jadi suaranya masih delay, ada beberapa detik lah baru nyampe. Jadi enggak real time gitu. Cuman kalau yang versi iOS itu real time ya, jadi 0, sekian milisecond lah delaynya. Jadi yang ini apa sih istilahnya, latensi ya. Jadi suara kita yang kita dengar itu agak apa namanya, nyusulnya agak lama, kedengarannya nyusulnya agak lama gitu. Nah, cuman sih nggak terlalu masalah lah untuk ini. Terus yang kedua itu, kekurangannya sedikit adalah dia berecho. Ada efek echo dia tambahin. Jadi tidak secara default dia menggunakan efek echo tanpa bisa kita hilangkan efek echo-nya. Seperti itu. Iya kan, Bang? Jogi ada rasakan efek echo kan, Bang? Iya kan, agak ngegaung itu kayak ada di ruangan mana gitu ya kan, Bang? Itunya juga rasanya. Iya, begitulah. Oke, kita sudah keliling dari Jalan Toba, terus jalan apa, daerah Binaling, terus ke lapangan bola atas, terus masuk ke jalan pasar, apa namanya ini, Persuburan. Sebentar lagi kita masuk ke markasnya, Gopatan. Jadi sejauh ini aplikasinya bagus lah ya, bagus. Ini
Sejauh ini ya, aplikasinya bagus, tidak ada masalah. Jogi masih tetap bisa dengar kan? Iya pak. Oke, cocok lah. Ya sudah, jadi gitu saja. Sampai jumpa di video vlog kita berikut kan. Saya Bapak JG Sidabutar. JG Sidabutar. Sampai jumpa dan Horas. Horas. Horas juga lah tong bilang bang. Agar oke. Okay. Nyampe kita. Tunggu dulu. Matikan dulu. Terus ini. Oke, okay. Jogi sudah dilepas, udah Jogi udah bisa turun. Mantap. Cek.